Panglima musyrikin di belah kiri siapa? Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal juga sama. Dia masuk Islam akhirnya lewat. Masuk Islam tahun 8 Hijrah. Yang ini selepas peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijrah ataupun 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Siapa dia Ikrimah ni ibu-ibu? Anak Datuk Seri Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ha, tapi iman tak boleh diwarisi. Tak. Kemunafikan pun tak boleh. Kekafiran pun. Tengok anak Abu Jahal. Fir'aun kepada umat ini kata Nabi. Anak dia pemuda yang beriman. Tak. Anak orang munafik. Totok munafik. Anak siapa dia? Abu Amir Ar-Rahim. Anak dia pemuda beriman. Hanzalah bin Abu Amir yang mati syahid di medan perang Uhud. Anak Nabi hak kufur ada? Ada. Anak Nabi hak tak beriman ada? Ada. Kanaan. Kanaan tak beriman, mati kufur. Anak Nabi Nuh AS. Jadi saya dan tuan-tuan kena beringatlah. Iman tak boleh diwarisi. Anak kita akidah kena jaga. Kena jaga muslimin dan muslimat sekalian. Baik.